Itu sukses gue, bro. Nah, kalau lo gimana, bro? Kalau gue lapar. Cocok, cocok nih. Dari tadi makanannya mana nih? Tadi gue udah pesen, gue gak dateng-dateng sih. Mana sih? Nah. Oh. Gue sih yang paling berkesan sih pas motor yang R75 tuh, yang BMW tuh. Ya kan gue namanya bengkel gue aja, namanya Kickass Choppers. Tapi kok gue dikasihnya motor BMW? Gue gak pernah megang BMW lagi mesinnya. Terus gue disuruh bikinnya cafe racer yang emang gue jarang bikin. Pengen sih, pengen banget bikin kalau cafe racer tuh yang pol gitu. Gue harus taklukin tantangan gue itu. Gue pikir lagi, kapan lagi gue dikasih motor R75, tapi gue bisa chop, gue bisa potong-potong. Gitu gue. Itu sampai lu gak ikutan DGR tuh ya? Iya. Gara-gara ngelarin tuh motor ya? Iya, karena niatnya pengennya keluar pas DGR kan. Iya. Tapi belum kelar motornya. Kalau biasanya BMW warnanya putih, hitam kebanyakan, atau putih, kita nanti akan warnain ini biru, karena birunya juga masih ada sentuhan BMW-nya. Kemarin nyala ya? Bensinnya mau habis apa? Kerannya kali kotor nih. Udah 60% hampir jadi. Ya, tapi ada beberapa trouble. Ada masih berbet mesinnya, kemungkinan besar dari karburator. Tapi gokil ya, nih gue sih sedikit nggak percaya sih kalau nggak ngejalanin sendiri bahwa kita tuh udah naklukin tantangan-tantangan kita di season 1 gitu. Gokil sih,
Gondrong dekil gitu, cuma ya di season 2 ini sih kayaknya bakal banyak lagi nih tantangan yang lainnya yang harus kita taklukin, iya gak sih? Yang pasti sih season 2 akan lebih challenging lagi sih Ju, karena memang project yang kita bawa kan lebih aneh-aneh lagi. Benar-benar. Yang out of the box lah. Yoi, setuju.